Malam guys, night ride. Udah lama nggak riding malam. Ini jam berapa ya? Jam setengah dua, jam duaan lah, kurang lebih jam dua. Agak dingin sih hawanya. Gue sambil live TikTok. Buat yang belum tahu TikTok gue, itu namanya Jarang Riding. Di follow ya, di follow. Terus juga buat yang baru datang di channel gue, di Jarang Riding, di video gue ini, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih. Kalau berkenan di like videonya, terus di subscribe, jangan lupa diberi komentar. Terus juga yang gak kalah penting, dinyalakan tombol loncengnya. Jadi kalau ada sesuatu yang terbaru dari Jarang Riding, ada notifikasinya di HP teman-teman. BTW ini jam 2-an rame gini loh. Oh, ada patroli. Ada patroli loh. Tumben-tumbenan, jarang-jarang loh. Bang. Kayaknya. Apes. Gemeter nggak lo? Gemeter nggak lo? Tanyain helmmu mana? Helmmu mana? Iya ya, di mana helmnya ya? Kejar kayak itu tadi. Jadi tadi tuh ada yang ngebut banter, terus dikejar. Cuma nggak kekejar kayaknya, walaupun yang ngejar rame. Oh ya guys, sekali lagi jangan lupa TikTok gue di follow ya. Di follow, terus juga buat yang baru datang di channel Jarang Riding, di video gue yang ini, kalau berkenan di subscribe channelnya, terus di like videonya, terus di komentar jika ada yang perlu dikomentari, jika ada yang perlu ditanyakan. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya guys, jadi kalau ada video terbaru dari Jarang Riding ke depan, ada notifikasi di HP teman-teman.
keep safety selalu ya teman-teman dimanapun berada. Lihat yang tadi bocah dua itu yang gak pakai helm, lagi ngapain ya? Ampun. Tapi emang gak biasa-biasanya sih ada patroli polisi gitu. Oh mungkin ini apa yang aduh lupa. Kalau dulu kan ada, kalau di Jakarta Timur ada Rimas tuh, terus kalau di Depok ada apa? Lupa lah, kan itu udah dibubarin ya. Nah ini lupa apa namanya gitu, kalau yang patroli malam itu. Jadi ya kayak gitulah. Tapi apa saja itu bocah. Ya mungkin kalau nggak pas ketemu polisi di lampu merah, terus kalau nggak pas sebelah-sebelahan sama polisi di lampu merah, ya mungkin kalau cuman lewat terus lihat doang gak bakal ditegor, gak bakal disamperin juga gitu loh. Karena kan patrolinya itu yang difokuskan paling ya kriminal, kejahatan seputar itu. Cuman karena pas tadi aja pas lampu merah kebenaran ketemu dan sebelahnya persis. Ditanya helmnya gimana, helm kamu garuk-garuk aja. Aduh bocah-bocah apa sebenarnya itu? Untung gak dia apa-apain, cuma ditanyain doang. Tuh, pada kagak pakai helm ya kan? Itu juga. Pada gak punya helm nih. Dibilang gak punya helm gak mungkin ya kan? Masa ya gak punya helm? Semurah-murahnya helm berapa sih, masa yang nggak bisa beli, tinggal dipakai, terlepas dari kalau jatuh ikut hancur apa enggak itu helm, yang penting kan udah patuh gitu loh.
mau pas jatuh hancur sama helm-helm sama kepala-palanya. Penting udah taat, ya syukur-syukur helmnya safety, SNI. Jadi ya benar-benar kepake manfaatnya. Oke okay guys, itu aja. Gak lama malam ini soalnya badan gue juga lagi gak enak. Jangan lupa kalau berkenan buat teman-teman di follow TikTok gue yang baru ini. Ini TikTok baru guys. Jadi di follow kalau berkenan. Terus juga buat yang baru datang di channel gue, jangan lupa channelnya di subscribe, terus di komen jika ada yang ingin dikomentari, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Jadi kalau ada video-video baru dari Jarang Riding ke depan, ada notifikasi di HP teman-teman. Itu aja ya, jangan lupa di follow TikToknya, terus juga channel YouTube-nya di subscribe, terus dinyalakan tombol loncengnya. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semua dimanapun berada. Buat yang baru datang atau yang sudah lama di channel Jarang Riding, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.